Terus, tunggu Gus. Apaan sih? Lu dari mana aja sih? Gua tungguin lama banget. Tadi kan gua ke rumah lu. Katanya lu lagi nganter tangga sebelah. Yang cantik itu ya? Wah, lu bener-bener lu ya, kagak ngajak-ngajak gua lu. Eh, gue gantiin bokap gue, kagak usah ngeres juga toyor-toyor pala gue. Lu juga? Aduh, anak orang kaya mah. Bikin makan hati, males gue. Bukan porsinya kita, masuk. Tunggu. Apa lagi sih? Tapi kan lumayan. Lu bisa deket sama cewek cantik, iya kan? Enak gak sih jadi bos? Jadi bos apaan? Sopir tetap aja nih sopir. Hah? Gak suka gue yang tinggi-tinggi. Jatuhnya sakit. Masuk. Abang lu emang sopir. Susah dah. Mending aja rambut terus-terus. Udah kesikat gigi sama rambut. Cepetan! Kaisa, kamu kenapa gak makan? Males, mah. Dipanggil papa tuh? Ngapain sih, mah? Karisa ngantuk nih. Udah cepetan sana dipanggil papa. Karisa nih, Pak. Karisa, kenapa kamu gak makan? Pak, pokoknya Karisa udah gak mau diantar lagi sama anak kampung itu. Pokoknya, kalau besok masih diantar dia, mendingan Karisa gak usah sekolah aja. Kamu semestinya bisa menghargai bagus. Kamu malah harus banyak belajar dari dia. Bagus itu nganterin kamu karena menggantikan bapaknya sedang sakit. Tahu? Papa nih sama mama, kapan sih bisa stop belain si Bagus? Dan Karisa aja, salam lolo. Mama sama papa nggak tahu sih. Si anak kampung tuh udah berani kurang ajar sama Karisa. Kalau Bagus berani sama kamu, itu pasti karena sikap kamu juga. Riz, kamu itu harus bisa mencontoh Bagus. Walaupun dia seumur kamu, tapi dia sudah bisa bertanggung jawab. Coba kamu pikir, Bagus aja mau jadi anak supir. Mama itu hanya ingin kamu jangan jadi anak yang manja. Udah deh, papa sama mama ngomongin Bagus yang bagus mulu. Panas nih kuping. Kamu makan, mau tidur. Karisa! Karisa! Ya ampun, papa. Si Karisa tuh nekat pergi sama anak bandel itu lagi. Mama udah pusing deh sama tingkahnya si Karisa. Sekarang kita mesti tegas sama dia, Ma. Pak, Pak Mono. Apa kabar, Pak? Baik. Ada apa nih, Pak? Karis, lihat deh. Aduh, ada Bagus sama bokap lo. Mau ngapain ya? Ah, ngaco lo. Masa ada Bagus sama bokap gue lagi? Ngaco lo, ah. Gue nggak percaya banget sih. Sini tuh di bawah. Sini gue kasih lauk. Saya mau daftarkan Bagus. Papa ngapain kesini? Tanya aja sama Bagus. Ngapain tanya sama dia? Papa kesini daftarin Bagus untuk sekolah di sini. Papa apa? Daftarin anak kampung ini di sekolah ini. Papa ngelucu ya. Papa bisa nih, lucu nih. Karisa, papa sama sekali nggak bercanda. Papa pikir ini adalah solusi terbaik. Jadi kamu bisa berangkat sekolah, pulang sekolah bareng Bagus. Lebih aman kan? Papa kok nggak nanya Karisa dulu sih? Papa bikin malu Karisa nih. Karisa, sekarang kamu masuk. Belum waktunya pulang kan? Papa sama Bagus tunggu kamu. Ya? Ayo Bagus. Papa gimana sih? Kok jadi akrab amat sama si cowok kampung ini? Jangan-jangan ada maunya lagi.
Bapak salut sama kamu. Masih muda, tapi mau kerja. Ya, Pak, mau gimana lagi? Orang tua saya kan nggak mampu, jadi ya mana bisa milih-milih. Buat saya sih yang penting sekolah. Ya, tapi saya yakin sih, Pak, suatu saat saya pasti berhasil. Kalau melihat kulitan kamu, Papa yakin pasti suatu saat kamu akan sukses. Amin, Pak. Doain ya, Pak. Dasar tukang cari muka, penjilat. Katakan ini hanya. Coba dong lu bayangin, Rang. Apa kata anak-anak ntar? Kalau mereka sampai tahu gue dianterin sama si anak kampung itu, bisa hancur reputasi gue. Belum lagi kalau sampai si Kevin tahu, bisa ngamuk dia. Ya lo gak usah dengerin lah. Lagian apa salahnya sih lo berangkat bareng Bagus? Dia orang lumayan kok, gak malu-maluin. Lo tuh gimana sih? Sekalinya anak supir, tetap aja anak supir. Masa mau disamain sama gue? Ya udah terserah lo deh. Aduh, gue udah ngantuk nih. Ya udah. Ntar dulu. Ada apa lagi sih? Ih, lu jangan ngasih tahu masalah ini dulu ya sama Nadia. Emang kenapa sih kalau gue ngomong? Ah, bentar juga dia tahu sendiri. Ya gue nggak mau sampai dia bocorin ke anak-anak. Ingat ya. Ingat lo ya. Lo jalannya jauh-jauh dari gue. Dengar gak sih lo? Dengar, Non Karisa. Silakan Non Karisa jalan duluan. Tau gak? Dari cowok ganteng. Tapi gue gak tau siapa. Tapi tadi gue lihat dia datang sama Karisa. Iya. Siapa ya, nak? Saudaranya kali. Ayo. Anak baru ya? Iya, by the way, lu kelas berapa? Nama lu siapa? Gue Bagus, kelas 24. Kenalin, gue Ina, kelas 21 loh. Bagus. Kalau gue Monique. Kasih terbaik Bagus. Yang Bagus. Pernah singgah di hatiku. Anak-anak tuh pada norak, nyebelin tau gak? Masa sih pada ngerubutin si Bagus? Pada belum tahu aja siapa tuh anak. Bisa begini kepala tuh anak tuh. Bagus di sini. Mana? Belum tahu ya? Sekarang kan Bagus sekolah di sini. Serius loh, beneran? Wah, berita bagus dong. Bagus jadi berita. Nadia, apa-apaan sih lo? Nora sama lo? Apa-apaan sih Nadia? Nora banget tau gak? Baru ketemu Bagus aja, hilangnya udah amit-amit. Kayaknya bukan cuma Nadia aja deh yang girang. Lihat tuh, heboh banget. Anak-anak norak banget sih. Awas lo ya Gus, kalau lo sampai macem-macem. Semua gara-gara Papa nih.